Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petekan Yosi Magetan. Hai teman-teman, hari ini saya akan mereview atau merakit komputer CPU ini dengan harga atau budgetnya kurang dari 500 ribuan. Namun sebelum lanjut ke review ini, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel kami agar kami tetap semangat membuat konten-konten lainnya. Oke. Jadi ini teman-teman, langsung aja. Jadi berapa sih harga-harga dari komponen untuk merakit suatu CPU? Nah ini adalah RAM. RAM ini saya ambilnya 1 giga, jadi 1 jadi 2 giga ini harga 40 ribuan. Jadi cukup murah kan teman-teman, 40 ribu. Lalu harddisk mereknya Seagate, kapasitasnya 320 giga, ini saya dapat cuma 60 ribuan, 60 ribu kurang, paling 60 ribu. Tuh. Karena ini yang paketnya low budget, jadi saya gunakan komponen-komponen yang sudah bekas. Jadi ini sudah bekas. Lalu CD ini saya membelinya kurang lebih harganya 40 ribuan. CD. Lalu PCU saya membelinya di marketplace harga 48 ribu, sudah sampai lokasi ini. Terus motherboard komplit Core 2 Duo. Nah ini Core 2 Duo ya teman-teman, harga 189 ribu, nggak sampai 200 ribu. Nggak ada bracketnya juga. Jadi kalau total semua untuk membeli ini, oh ya ini casingnya belum ya. Jadi untuk casingnya ini saya membelinya 50 ribuan. Jadi total seluruhnya 417 ribu untuk semua komponen ini. Jadi untuk harga ini kurang dari 500 ribuan. Kita akan cari raket apakah CPU yang harga 500 ribuan ini bisa hidup atau dijalankan. Langsung aja untuk rakitan dari CPU ini. Saya enggak raket. Pertama kita raket dulu pemasangan PCU. Jadi harga 48 ribuan. Dapat. Kita memasang motherboardnya ya teman-teman. Thank you.
harganya dulu. Ini CMOS-nya. Baik, langsung aja pakai ini aja. Kita lepas, kita pasang lagi. Tapi biasanya sebenarnya cuma sekali aja, cuma itu biasanya. Jadi kedepannya kita harus membeli dan mengganti. Nah, ya teman, ini untuk BIOS-nya versinya ini Intel R Core 2 2,2 sudah cukup cepat ya teman. Oh, masih 2. Tuh. RAM-nya 2 GB. Inputnya itu kita coba lihat harddisknya. Oke, nah ini harddisknya data dari sistem ya, ST332. Nah, mungkin untuk video kali ini bila mana ada kurangnya kami minta maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like subscribe-nya teman-teman agar kami tetap update video-video terbaru tentang IT maupun tentang percetakan di percetakan Yoshi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.